Buat sebuah bidang kayu setinggi 18 inci. Tempatkan sebuah paku di atas bidang kayu untuk menggantung tali. Letakkan sebuah magnet neodymium ke cincin besi yang telah diikat ke tali. Magnet tidak akan menempel kepada pelat aluminium. Ia akan jatuh dan tidak menempel. Gantung magnet dengan cincin besi dari hook dan ayunkan. Magnet akan terus terisolasi secara bebas dengan waktu yang lama. Lalu, pasang pelat aluminium di bawah magnetnya. Lepaskan magnet dan kali ini magnet akan berhenti dengan cepat. Arus yang diproduksi pada piring aluminium berfungsi sebagai rem pada magnet. Sekarang, tanpa piring aluminiumnya, magnet akan berisolasi secara bebas. Ketika pelat aluminium ditempatkan di bawah, magnetnya akan berhenti dengan cepat. Ketika piring aluminium kedua ditempatkan di atasnya, itu akan mengurangi celah udara dan magnet datang untuk berhenti lebih cepat karena arus magnet.